Selamat sejahtera, kita bertemu kembali dalam rancangan Bahasa Melayu. Kemahiran Bahasa Melayu kali ini kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa kita perhatikan ini ialah kesalahan tata bahasa kata bilangan. Kesalahan kata bilangan. Berbagai kuih, bermacam kek, berjenis rancangan, bermacam barang, banyak rakan-rakan, banyak tugasan, berjenis buku, berbagai majalah. Sudah lihat? Berbagai, dalam bahasa Melayu tidak ada berbagai. Berbagai patut disebut berbagai-bagai. Tidak boleh sebut berbagai tetapi berbagai-bagai. Berbagai-bagai kuih. Atau pelbagai kuih pun boleh juga. Pelbagai kuih. Pelbagai kuih, perhatikan. Berbagai salah, berbagai-bagai. Bermacam salah, bermacam-macam. Bermacam-macam kek. Bermacam-macam kek. Jadi saya ulangi semula. Berbagai menjadi berbagai-bagai. Bermacam menjadi bermacam-macam. Berjenis pun salah. Berjenis-jenis. Berjenis-jenis rancangan. Berjenis-jenis rancangan. Jadi, perlu dilihat semula dengan baik. Dalam bahasa Melayu, berbagai salah, berbagai-bagai. Bermacam salah, bermacam-macam. Berjenis salah, berjenis-jenis. Bermacam semula. Tengok, semula lagi. Bermacam-macam barang. Bermacam-macam barang. Banyak rakan-rakan. Ini sudah jamak. Jamak maksudnya banyak. Rakan-rakan pun banyak. Jadi salah. Patut banyak rakan. Banyak rakan. Mudah, eh? Banyak tugasan. Tengok tugasan. Tugasan pun banyak. Banyak sudah jamak. Jadi, banyak tugas. Kalau orang kata, banyak barangan, salah. Banyak jamak, barangan pun jamak. Bukan banyak barangan, banyak barang. Berjenis buku, salah. Berjenis-jenis buku. Berjenis-jenis buku. Berjenis-jenis buku, berbagai, salah semula, berbagai-bagai majalah atau pelbagai majalah. Berbagai-bagai majalah ataupun pelbagai majalah. Jadi perhatikan baik-baik apa yang nak dilihat. Ini merupakan kesalahan kata bilangan. Berbagai menjadi berbagai-bagai. Bermacam menjadi bermacam-macam. Berjenis menjadi berjenis-jenis. Bermacam menjadi bermacam-macam. Banyak rakan-rakan. Banyak rakan. Kerana banyak jamak, rakan-rakan pun jamak. Banyak tugasan akan jadi banyak tugas. Banyak barangan menjadi banyak barang. Berjenis menjadi berjenis-jenis. Berbagai menjadi berbagai-bagai atau pelbagai. Ini ialah kesalahan kata bilangan. Selamat menonton dan yang paling penting, bukan setakat menonton, melangan. Kalau para pelajar, ibu bapa, saudara-saudari benar-benar faham sebagai tanda berterima kasih, tambahlah langanan. Beritahulah kepada rakan, beritahu kepada kumpulan WhatsApp, rakan-rakan dalam media. Kerana kalau setakat menonton, tidak melangan, itu umpama bercinta tetapi tidak berkahwin. Oleh itu, sebagai satu tanda sokongan, tambahlah galakan. Boleh? Okey, teruskan bersama kami. Terima kasih. Sila langan saluran saya. Terima kasih.